Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita saat ini sedang berada di lokasi bencana tanah longsor di daerah Cilowong, Kecamatan Petakan. Seperti yang kita ketahui bersama, kejadian hari kemarin ya, kemarin sore, Selasa, tanggal 1 Januari, pas tahun baru, pukul sekitar 16.00. Dari laporan yang ada, sementara korban 2 orang. Sekarang belum bisa ditemukan, belum bisa dievakuasi. 2 orang ibu-ibu dewasa. Perlu digarisbawahi di sini bahwa lokasi ini masih kemungkinan besar akan longsor lagi, dilihat dari adanya patahan-patahan yang sudah ada di lapangan. Sehingga saya mengimbau nanti teman-teman yang tim penyelamat juga tetap jaga keamanan,